video ini. Di hari ini saya akan membahas pelet lele, pakan yang digunakan untuk ikan mas koki. Pelet lele tersebut juga kandungan-kandungan yang ada di dalam pelet lele ini, itu kandungannya sesuai yang terdaftar di kolom ini ya guys ya. Jadi kalian bisa baca berapa protein-protein yang terdapat di pelet lele PF 1000, itu kandungan lemaknya berapa, proteinnya berapa, semua sudah ada di daftar kolom label ini. Dan juga untuk kandungan-kandungan proteinnya semua yang terdapat di dalam pelet lele tersebut sudah saya cantumkan di kolom video ini. Dan juga untuk pelet lele tersebut, untuk penggunaannya yang terlalu banyak itu bisa membuat air akuarium kalian atau air kolam kalian itu menjadi cepat keruh. Jadi untuk penggunaan pelet lele sendiri baiknya itu digunakan secara teratur ya guys ya. Jadi untuk jeda pemakaian pelet lele tersebut itu 10 menit pemberian pakannya. Jadi setelah 10 menit pertama pemberian pakan, lalu setelah itu diberikan lagi. Jangan memberikan makanan yang terlalu over dan lebih, karena itu juga tidak bagus untuk ikan mas koki kalian ya. Jadi untuk pelet ini juga sangat harganya sangat murah di toko-toko akuarium, itu harga rig packnya 10.000 untuk sekitar 100 sampai 200 gram untuk pelet lelenya sendiri. Tetapi kalau untuk beli dalam kemasan kilauan itu udah ada yang sekitar 10 kilonya. Nah, untuk harga 10 kilonya itu kalian bisa cek di toko-toko online masing-masing ya. Jadi untuk referensi saja, untuk pelet lele ini tidak difungsikan untuk mengejar grooming, karena untuk hasil yang maksimal untuk mengejar hasil grooming tersebut itu menggunakan pelet-pelet yang harganya lumayan mahal, dan harganya itu sekitar di atas 50 sampai dengan 200 ribu untuk harga pelet ikan mas koki yang untuk mengejar grooming. Jadi begitu aja guys ya, untuk kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan saya terus membuat video-video terbaik. Oke, see you guys, terima kasih.